Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semuanya. Saat ini saya sudah berada di kawasan Telaga Sunyi ya. Tapi tidak sesunyi hati sahabat semuanya. Ada apa di sini? Tentunya ada sebuah telaga yang bisa kita berenang ya, kita basah-basahan. Tapi saya tidak tahu apakah airnya jernih atau tidak, karena semalam informasinya turun hujan. Kawasan Telaga Sunyi ini berada di sekitaran Batu Raden. Hawa di sini sangat sejuk karena tentunya ini daerah pegunungan. Mari kita ikuti perjalanan saya ke Telaga Sunyi. Tadi saya perjalanan menempuh waktu sekitar 40 menit ya, dari Sokaraja. Sepanjang perjalanan view-nya juga cukup indah ya, karena naik menuju ke puncak pegunungan. Saya sudah ganti baju, berarti tandanya siap basah-basahan ya. Sekarang kita menuju ke Telaga Sunyi. Nah ini ya sahabat, jalan menuju ke Telaga Sunyi. Aslina Edun, alamnya indah. Lihat ya sungai, ada air terjunnya meskipun tidak terlalu tinggi. Wow, sungguh cantik nan mempesona. Nah, ini dia Telaga Sunyi. Kalau masalah air, gunung, hutan, itu saya banget ya. Bener Purwokerto menyimpan sebuah alam surga. Kita renang sekarang juga. Airnya sangat dingin sekali.
Beneran, airnya dingin. Jadi untuk air dingin ini kita jangan sekali-kali naik ke permukaan ya. Ke palang tanggung, nyelup aja sekalian. Ayo. Kedalaman air di sini kurang lebih 7 meter ya. Tapi ini masih aman karena saya pakai pelampung. Menurut petugas di sini, kalau musim kemarau, dasar telaga ini akan terlihat ya. Tapi karena ini musim penghujan, ini kategorinya keruh. Nah, kalau musim kemarau itu nggak ada air terjun ini, ya. Jadi nggak ada air yang dari atas. Semua air di sini bersumber dari mata airnya langsung yang ada di bawah. Nah, sahabat, saya bersama rekan satu tim Cycle Adventure di Telaga Sunyi. Tepatnya di Batu Raden ya? Batu Raden, Kabupaten Banyumas. Sini udaranya seger, sejuk, cocok buat refreshing. Airnya dingin ya. Dalam. Dalamnya berapa meter, Mas? 5 meter. 5 meter ya? Kalau ke tengah situ berapa? Ada 7 meter juga ya? Ada, 7 meter. Ada ya. Di belakang saya ini gua ya. Guanya tapi nggak tembus. Sahabat, saya cukup puas sekali berenang di sini dan saya rekomendasikan sahabat kalau ke Purwokerto datang ke Telaga Sunyi. Bisa berenang, bisa refreshing. Oke? Terima kasih yang sudah menonton video dari saya. Sampai ketemu di adventure-adventure berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adventure. Ning Purwokerto aku duwe cerita, kuwe ngaputi tresno sing